Halo teman-teman, kali ini aku mau review tentang bakso bujangan. Sebenarnya di Surabaya ada beberapa resto bakso bujangan, tapi yang sering aku kunjungi adalah yang di Transmart Ngagel dan di Ahmad Yani. Apa aja sih jenis bakso di bakso bujangan? Ada pedas, ada apa itu? Keju. Ada apa lagi nih? Sambal, cabai, keju, mozzarella. Ya. Ada daging onion. Ya, ada pentol kecil juga. Pedas. Iya. Dan ini tadi request sedikit lemak. Senangnya tuh di bakso bujangan ini kita bisa request loh, minta tambahan lemak atau tetelan ya, atau tambah dong loh, pakai sumsum kan. Biasanya yang jadi favorit kita di bakso bujangan adalah es durian. Lalu di sini selain bakso juga ada mie yamin loh. Nah ini yang buat kamu yang suka pedes, ini recommended banget karena cabenya ini cabe asli, dijamin kamu bakal kepedesan. Dan jenis bakso pedesnya pun enak banget loh. Di dalamnya ada daging cincang dan potongan cabe. Pokoknya kamu penyuka pedes pasti suka. Guys, gak kuat lagi udah nangis ini. Pedes banget nih yaminnya. Lihat dong, tinggal lombok-lomboknya ini kayak gini. Gak sanggup. Lanjut diademin aja sama es durian ini. Gimana Pak, favorit banget kayaknya bakso bujangan? Selalu kalau ke bakso bujangan itu pilih yang bakso urat. Gak tahu, gak seneng banget kalau bakso urat ya. Rasanya top banget. Dalamnya itu ada kasar-kasaran potongan-potongan uratnya itu loh, terasa banget. Suka banget, kasar banget gitu loh, malah seneng. Nilai berapa? Nilai 9. Nah ini loh guys, penampakan dari bakso uratnya. Daging baksonya tuh empuk banget, tapi di dalamnya ada potongan kasar dari urat-uratnya. Pokoknya asik banget deh. Resto bakso bujangan ini juga sangat nyaman buat kalian yang seneng kongko-kongko bareng teman. Dari segi harga juga sangat terjangkau karena satu porsinya kalian bisa pilih mau isi apa aja. Gorengannya pun macam-macam jenisnya, pilih aja sesuai selera. Ini kalau kita pesen minum, nanti kalau ini udah bunyi, kita ngambil di sana. Nih udah bunyi, udah jadi minumnya. Kita mau ambil minum. Durian. Yang luar sama kayaknya. Kali ini aja ya. Iya. Yang pun banyak loh jenisnya. Es durian. Kalian pesan sesuai selera. Tapi kalau aku pribadi paling suka es durian kesepian. Enak banget. Suka banget sama es durian di bakso bujangan. Duriannya nggak pelit, mantep. Oke,
sekian dulu ya guys review aku tentang bakso bujangan. Sampai ketemu di review kuliner berikutnya. Please like, comment, and subscribe.